Oke teman-teman, ini di perekaman 1080 60 fps dan menggunakan stabilisasi. Hasilnya cukup mantap. Kita coba untuk zoomnya teman-teman. Ini 2 kali zoom. Mentok di 5 kali zoom teman-teman ya. Oke, dan kita balikkan kembali dan kita coba buat jalan teman-teman ya. Ini posisinya di rumput-rumput. Mantap banget hasilnya. HP kelas harga sekian ya, kalau gak bagus rugi banget. Cek keretelan, cukup cakep banget. Oke, kita coba di 4K 60 fps. Oke teman-teman, ini di perekaman 4K 60 fps, tidak bisa dibantu dengan stabilisasi teman-teman ya. Kalau di 4K mentok di 4K 60 fps saja. Kalau ditambahin fitur stabilisasi, dia beralih ke 1080 60 fps. Hasilnya cukup tajam dan juga detail. Mantap, kita shoot bagian daun. Wow, sip. Detail banget. Kita coba jalan dan loncat. 1, 2, 3. Wah, hasilnya tetap cakep. Tetap tenang dan juga stabil. Tajamnya juga dapat banget. Oke teman-teman, ini di perekaman kamera depannya Vivo X100 ya. Yang biasa, bukan yang pro teman-teman. Di pengaturan 1080 60 fps di posisi indoor teman-teman ya, ini masih cukup cakep dan tajam kalau kita matikan pencahayaannya. Oke, ini di ruangan gelap gulita hanya ada sinar dari pintu saja. Ini masih cukup mampu menyerap cahaya. Gimana kalau kita coba di outdoor? Halo. Nah, ini kondisi di outdoor, hasilnya wah mengagumkan banget. Emang benar-benar nggak diragukan lagi kalau harga segitu teman-teman ya. Tajam, detailnya juga mantap. Rambut-rambut kayak gini juga kelihatan, jerawat saya juga kelihatan nih. Ini di kondisi pagi hari, sekitar jam 10. Hasil penyerapan cahaya yang kurangnya cukup cakep banget. Kita coba untuk di perekaman 4K 60 fps ya. Oke teman, ini di pengaturan 4K 60 fps, hasilnya jauh lebih tajam lagi. Sampai pori-pori ini kelihatan semua. Kita lihat di sini ya, pada wajah. Dan kalau buat jalan juga cukup stabil. Nah, bisa lihat sendiri ya. Ini saya masuk coba di indoor teman-teman. Kontras banget melawan cahaya. Coba kita masuk di indoor. Kita hidupin lampunya. Zoom. Langsung cakep. Jadi dari atas nih sorot cahaya teman-teman. Jadi masih mantap lah hasilnya. Kita keluar dulu.